Jangan pakai 3 produk ini kalau kalian gak mau kulitnya glowing. Hai semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia terus ya. Bagi kalian yang bergabung sama aku, hai, nice to meet you. Di videoku kali ini, seperti yang kalian udah lihat di judul, aku bakalan ngebahas tentang 3 produk combo yang mana bagus banget untuk bikin kulit kamu glowing. Kira-kira apa sih produknya dan apakah emang sebagus itu? So, daripada penasaran, tonton video sampai selesai ya. Ini adalah 3 produk dari Baemi yang mana dulunya tuh viral banget. Mungkin diantara kalian juga udah ada yang pakai produk Baemi ini, nanti ngumpul sini di kolom komentar ya. Dan ketiga produknya itu diantaranya ada Magic Scrub, kemudian ada Glowing Spray, kemudian yang terakhir ada Sun Spray atau Sunscreen Spray. Ketiganya ini merupakan teknik-teknik combo, adalah perpaduan yang sangat sempurna, triple kill-nya mereka lah. Kalau misalnya mau merawat tubuh kita, mau merawat wajah kita tentunya supaya tambah lebih glowing. Karena apa? Mereka tuh memiliki perawatan yang lengkap, dimulai dari Magic Scrub-nya dulu, kemudian Glowing Spray, kemudian Sun Spray. Aku bakal bahas satu persatu, dimulai dari Magic Scrub-nya terlebih dahulu ya. Untuk Magic Scrub-nya sendiri, ini tuh menurut aku adalah produk yang penting banget buat kalian pakai. Seperti yang kalian tahu, kulit kita itu perlu untuk eksfoliasi. Sebenarnya manfaat eksfoliasi itu apa sih, Kak? Jadi, eksfoliasi itu manfaatnya yaitu untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di muka kita sehingga peresapan skincare bisa lebih maksimal. Jadi, untuk kalian nih sekarang yang lagi pakai skincare apapun itu, khususnya yang pakai Baemi, wajib banget menggunakan Magic Scrub setiap 2 kali sampai 3 kali dalam 1 minggu, supaya misalnya kalian menggunakan skincare selanjutnya itu hasilnya bakal maksimal. Nah, aku rekomendasiin banget produk ini ke kalian. Nah, untuk Magic Scrub-nya sendiri, ini tuh di dalamnya diperkaya dengan kandungan charcoal dan juga niacinamide, yang mana manfaatnya itu selain mengangkat sel-sel kulit mati, membersihkan kotoran, ini juga bisa melembabkan sekaligus mencerahkan kulit kamu. Gimana nggak suka coba? Dari segi kemasannya sendiri seperti ini ya, jadi ini untuk kemasannya sangat-sangat lucu, ada happy-happy kiyowo gitu, kan juga suka informatif banget, udah ada cara pakai, nomor BPOM, terus ada juga ingredients-ingredientsnya. Ini untuk kemasannya adalah kemasan-kemasan seperti ini, jadinya ini tuh dipam gitu. Aku bakal kasih lihat ke kalian gimana teksturnya. Untuk teksturnya sendiri tuh kayak gini ya guys, jadi untuk warnanya adalah warna-warna yang hitam pekat seperti ini. Cara pakainya, kita tinggal aplikasikan ke seluruh muka kita yang akan kita scrub. Dan jujur guys, ketika aku menggunakan produk ini, after pemakaiannya itu tuh bener-bener aman banget buat kalian. Kalau misalnya pun kulit kalian tuh sensitif, bukan tipe-tipe yang bikin kulit kamu jadi kayak ngerasa perih gitu, enggak. Dan ini tuh malah di kulit aku tuh kerasa halus gitu pas kita pakai. Aromanya pun juga wangi sehingga kayak nggak ngeganggu gitu. Terus kulit aku jadi tambah lebih cerah dan juga kayak bersih aja gitu. Jadi aku suka banget pakai Magic Scrub ini. Dan untuk Magic Scrubnya ini tuh all skin type, jadi kalian bisa pakai untuk semua jenis kulit. Kemudian yang kedua, ini ada Glowing Spray. Seperti namanya sendiri, kalian udah pasti bisa dong membayangkan kayak mana manfaatnya nih. Jadi Glowing Spray, jadi ini tuh ketika kita spray bakalan jadi glowing. Yes, dan itu emang beneran aja. Di dalamnya ini tuh udah ada kandungan cucumber extra, kemudian ada kandungan glycerin, terus juga ada kandungan niacinamide, yang mana memang diformulasikan untuk menyegarkan kulit, melembabkan, dan membuat kulit kita glowing. Jujur Li, aku suka banget pakai produk ini karena dari segi kemasannya pun ini adalah kemasan-kemasan yang travel friendly. Jadi ketika kita gunakan setiap hari, khususnya ini aku rekomendasiin buat dipakai 2 jam sekali, kita tinggal semprotkan ke muka kita. Dari segi kemasannya sendiri, ini tuh lumayan kecil kayak gini, tapi ini juga udah informatif banget kemasannya. Terus ketika kita buka, ini adalah pam-pam seperti ini. Aku bakal praktekin buat disemprot ke mukanya ya guys. Jadi kalau mau nyemprotkan kayak gini, terus tinggal semprot aja. Untuk aromanya sendiri, aku jujur Li, aku suka banget aroma-aroma yang calming gini. Dan kalian bisa lihat, after disemprotnya tuh kayak berasa lebih glowing gak sih menurut aku looknya. Jadi aku suka pakai di setiap 2-3 jam sekali, pasti aku langsung semprot ke muka aku. Dan yang aku rasain, karena di dalamnya tuh ada cucumber extract, jadinya berasa kayak lebih fresh dan juga seger aja gitu. Kalian wajib banget cobain, dan kalau misalnya udah cobain, tinggal
tulis di kolom komentar, oke? Dan yang terakhir ini yang bahas adalah sunspray, atau ini bisa disebut sunscreen dalam bentuk spray. Dan I love it karena apa? Karena sunscreen dalam bentuk spray itu menurut aku mempermudah banget, khususnya buat aku yang reapply-nya gak mau ribet. Ini tuh tinggal disemprot-semprot-semprot aja, terus dipapam-papam, selesai. Di dalamnya ini tuh udah ada kandungan green tea dan juga niacinamide. Selain bisa melindungi kulit kita dari UVA dan UVB matahari, karena udah ada kandungan SPF di dalamnya, ini tuh juga bisa melindungi kulit kita, terus melembabkan kulit kita, terus mencerahkan kulit juga, dan memperbaiki tampilan yang tidak rata. Karena apa? Karena tone up yang dirasain, yang dikasih sama produk ini beneran bagus banget. Dari segi kemasannya sendiri seperti ini. Ini tuh adalah tipe-tipe kemasan sunspray yang aku mau banget. Dan ini bisa dibawa kemana-mana. Dan ini tuh juga sudah informatif banget. Nah, ketika kita buka, ini tuh bakalan kayak gini. Terus aku bakalan kasih lihat ke kalian yang aku maksud. Jadi kalian bisa lihat ini yang after aku pakai dan ini yang before-nya. Untuk after pemakaian sendiri, yang aku suka dari sunspray tersendiri yaitu karena tone up-nya yang udah kerasa, udah cukup lumayan putih. Bahkan kita pakai pun udah kelihatan lebih cerah gitu. Jadi yang aku suka itu produknya tuh gak perlu pakai bedak tebel-tebel, jadi bisa aman banget. Jadinya aku kalau misalnya mau pergi-pergi, tinggal pakai sunscreen ini, terus pakai bedak tipis-tipis aja, udah cukup banget. So, mempermudah aku kalau misalnya lagi keburu-buru ketika mau pergi. And semuanya ini udah selesai aku bahas. Kalau misalnya kalian mau ada komentar tentang produk ini atau mau tanya-tanya, boleh banget di share di bawah. Dan menurut aku, rate dari aku produk ini ya 4,4/5, karena jujur li ya, emang sebagus itu dan di aku juga cocok. Kalau misalnya kamu cobain, kalian boleh banget nih nanti belinya di link yang ada di deskripsi, aku bakal taruh di situ. And thanks for watching, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.